ini kalau dalam bahasa para ulama, alamun ala zatil wajibil wujud. Allah ini nama dari Tuhan yang pasti adanya. Al-ma'bud bihaq, Tuhan yang pasti adanya dan tujuan ibadah yang benar. Jadi Allah itu nama daripada Tuhan yang pasti adanya dan tujuan ibadah yang benar. Kenapa disebut begitu? Selain Allah itu tidak pasti adanya. Sebab selain Allah diciptakan oleh Allah. Jika diciptakan baru ada, tak diciptakan tak ada. Sama macam kita, kalau lahir dari rahim orang tua baru kita wujud di dunia. Kalau tak rahim dari rahim orang tua, tak ada kita. Semua selain Allah wujudnya bisa ada, bisa tidak. Tapi Allah pasti ada. Maka apapun makhluk ini, kalau Allah tak ciptakan dia tak ada. Kalau Allah ciptakan baru dia ada. Sehingga sebelum apapun ada, Allah sudah wujud. Maka belum ada tempat, belum ada waktu, Allah sudah ada. Belum ada yang menggunakan tempat dan waktu, Allah sudah ada. Belum ada langit, belum ada arasy, belum ada bumi, belum ada Ka'bah, belum ada manusia, Allah sudah ada. Makanya tidak masuk akal ketika dikatakan bahwa Allah berada di atas atau di dalam makhluk-makhluknya. Seperti keyakinan bid'ah yang mengatakan Allah di atas langit, atau keyakinan sesat yang mengatakan Allah di atas arasy, atau keyakinan sesat mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah di atas langit, Allah di atas arasy, Allah di mana-mana, itu sama sesatnya. Karena di langit itu satu di antara di mana-mana itu. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah pasti ada, tapi tidak berada pada benda, di atas benda, di dalam benda apapun. Karena Allah tidak memiliki sifat kebendaan, tidak memiliki sifat materi, tidak memiliki sifat makhluk, karena dia khalik. Sifat khalik tak sama dengan makhluk. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sejak dahulu. Maka orang kalau dia benar kenal dengan Allah, beribadah benar kepada Allah, dia akan selamat, dia akan benar hidupnya. Maka kita dan anak-anak kita mesti dijaga dari keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang sesat, keyakinan-keyakinan bid'ah yang hari ini di Riau sudah mulai banyak muncul masjid-masjid yang dibangun oleh ahlul bid'ah. Dan masjid-masjid itu dibangun sebagai tandingan masjid ahlu sunnah. Ada masjid Abu Darda, masjid Umar bin Khattab, masjid Raudatul Jannah, Jalan Nangka, dan banyak lagi masjid-masjid lain yang ada di Pekanbaru. Yang lebih parah di Jalan Manyar Sakti Panam, itu hanya berbatas kamar mandi, di sebelahnya dibangun masjid Abdurrahman bin Auf, dekat dengan pesantren Darul Hikmah. Itu bisa dilihat di situ. Kalau mengikut sunnah Nabi, masjid itu dibangun di tempat jamaah butuh masjid dan tak ada masjid. Bukan di masjid yang sudah ada dibuat masjid tandingan. Karena kalau ingin menyatukan jamaah, jangan dibuat tandingan. Tapi kalau menyatukan jamaah dengan cara membuat tandingan, itu berarti kontradiksi. Sebab jika tempat lebih dari satu, orang akan berpencar. Nabi membuat di Madinah, strategi pertama beliau adalah salat jamaah dan membuat masjid. Tujuannya apa? Agar jamaah, agar umat yang terpisah menjadi bersatu, bersama, dekat. Sehingga kalau mereka bersama dekat, hatinya akan dekat. Kalau hati dekat, mereka akan mudah saling tolong menolong, mudah kompak, mudah bersama dalam menjalankan syariat, dalam berjuang untuk syariat.